Heho Pop Gengs. Jadi salah dua di antara banyak banget politisi yang dimiliki Indonesia, Surya Paloh dari Nasdem dan Abu Rizal Bakri dari Golkar, memang layak untuk kita bahas sekarang. Keduanya digadang-gadang sebagai politisi terkaya di Indonesia dan juga dianggap paling berpengaruh. Meskipun sekarang mereka beda partai, tapi keduanya pernah loh sama-sama duduk sebagai pengurus Partai Golkar. Kedua sosok ini pantas punya pengaruh di peta perpolitikan sekaligus perekonomian nasional, karena juga didukung kepemilikan media besar. Surya Paloh dengan Metro TV dan Abu Rizal Bakri dengan TV One. Bagi kamu yang penasaran dengan persaingan keduanya, mari kita bahas keduanya secara detail di video DP Versus kali ini, Surya Paloh versus Abu Rizal Bakri. Membahas Surya Paloh dan juga Abu Rizal Bakri, pertama tentu kita penasaran siapa yang paling kaya dari keduanya. Nah, karena kita orang Indonesia di mana kaya itu sama dengan pamer-pamer aset, keduanya jelas sulit karena cukup tertutup dengan aset yang mereka miliki. Bahkan rumah tempat banyak politisi datang gak pernah diumbar di publik dan hanya terlihat seiprit doang. Namun tentu saja, rumah keduanya tergolong rumah mewah yang bisa buat kamu mau jadi anak mereka. Nah, untuk yang pertama, Surya Paloh. Rumah si bapak brewok ini pernah disambangi para wartawan beberapa tahun yang lalu. Dari penampakan yang didapatkan, rumah mewahnya berwarna putih dengan nuansa klasik. Terlihat banyak penjaga yang mengitari rumah. Di dalam rumah, cuma ruang tengah dan juga ruang makan yang pernah terspill di internet. Selain rumah putih ini, Bapak Surya Paloh juga punya hunian mewah di Pulau Kaliage. Pulau pribadi miliknya ini disinyalir memiliki harga sekitar $800.000 atau sekitar 11,5 miliar rupiah. Di pulau ini, dua rumah mewah yang tampak memiliki dermaga dan juga helipad pribadi. Dengan adanya hunian mewah dan eksotis ini, keluarga Surya Paloh tentu nggak butuh ngumpulin duit untuk healing. Sedangkan untuk Bapak Abu Rizal Bakri, hunian dari mertua Nia Ramadhani tersebut juga memiliki nuansa berwarna putih. Dari kunjungan wartawan beberapa tahun silam, rumah ini memiliki kolam renang pribadi, lorong penuh barang antik, hingga ruang makan bertema klasik. Bagi orang kaya, rumah seperti punya Abu Rizal Bakri emang biasa aja. Tapi jangan salah, si bapak yang satu ini tidak hanya memiliki satu hunian, namun disinyalir punya banyak rumah di luar negeri. Makanya saat berita keponakannya beli rumah seharga 402 miliar rupiah, nama Abu Rizal Bakri digadang-gadang jadi sponsor utama. Oke, selain rumah ada juga aset lain yang dimiliki keduanya nih. Surya Paloh memiliki beberapa bangunan mewah lainnya, seperti Papandayan Hotel, The Media Hotel and Tower, Intercontinental Bali Resort, Gedung Media Group, dan yang paling fenomenal, Menara Kembar Indonesia 1. Sedangkan untuk Abu Rizal Bakri, aset lain yang dimiliki adalah Aston Rasuna Hotel and Residential, Aston Bogor Hotel, Bogor Nirwana Residence, The Jungle Water Park and Mall, Jungle Land, dan yang terakhir adalah Bakri Tower. Setelah membahas aset properti, sepertinya kurang afdol kalau kita tidak pindah membahas kendaraan mewah dari keduanya. Untuk di darat, perbandingan kendaraan mewah dari Surya Paloh dan juga Abu Rizal Bakri adalah sebagai berikut. Surya Paloh memiliki Cadillac Escalade 1 miliar rupiah, Toyota Alphard 1 miliar rupiah, Wrangler Rubicon 1,5 miliar rupiah, Volkswagen Caraval 1,8 miliar rupiah, Range Rover Sport 3 miliar rupiah. Sedangkan untuk Abu Rizal Bakri, cuma satu mobil yang sering terlihat digunakan, yaitu Toyota Alphard berwarna hitam dengan harga 1 miliar rupiah. Dari darat, sekarang kita pindah nih ke transportasi udara. Sebagai politisi ternama, keduanya tentu butuh akses cepat untuk terbang ke sana kemari. Nah, untuk menunjang cara bepergian mereka yang padat, keduanya pun dilengkapi dengan transportasi udara mewah. Surya Paloh dengan British Aerospace BAE 146 dan Jet Embraer 190. Sedangkan Abu Rizal Bakri terbang dengan Jet Embraer Legacy 600, Boeing Business Jet 737-700, dan yang terakhir adalah helikopter pribadi dengan seri PKGTO.
Setelah mengetahui apa yang dimiliki keduanya, sekarang kita pindah untuk mengetahui dari mana kekayaan tersebut berasal. Untuk Surya Paloh, kekayaan fantastis yang dimilikinya didapatkan dari berbagai bisnis yang dijalankan. Mulai dari usaha bernama Indocater yang berfokus pada dunia makanan, HMG atau Hospitality Media Group yang bergerak di dunia perhotelan, PT Surya Energi Raya untuk migas, dan ada lagi PT Pumarin yang ditugaskan untuk bisnis marmer. Sedangkan Naborisal Bakri, kekayaan yang dimilikinya sekarang datang dari beragam bisnis dengan kontribusi yang berbeda-beda. Mulai dari PT Bakri Brothers TBK yang bergerak di manufaktur dan infrastruktur, PT Bumi Resources TBK di dunia pertambangan, PT Bakri Telekom TBK untuk dunia komunikasi, PT Bakri Land Development TBK yang bergerak di bidang perkembangan, perdagangan, dan jasa, PT Energi Mega Persada TBK yang bergerak di bidang migas, dan yang terakhir, PT Bakri Sumatera Plantation yang berfokus di bidang perkebunan, utamanya kelapa sawit. Sama dengan yang dibahas di awal tadi, keduanya juga memiliki channel TV swasta. Surya Paloh dengan Metro TV, dan Aburizal Bakri dengan TV One. Jadi, kamu nggak perlu bingung kalau kedua channel TV swasta ini biasanya berlawanan arah, apalagi kalau memberitakan gonjang-ganjing politik yang terjadi di Indonesia. Dari sumber pundi-pundi emas yang dimiliki Surya Paloh dan Aburizal Bakri tadi, mungkin saja ada yang bertanya, berapa total kekayaan dari keduanya? Dari data pejabat terkaya yang ada di Indonesia, perbandingan harta keduanya bisa dilihat dengan jelas. Surya Paloh terdata memiliki harta mencapai 575 juta US dollar atau sekitar 8,2 triliun rupiah. Sedangkan Aburizal Bakri memang jauh di angka 2,1 miliar US dollar atau 30,2 triliun rupiah. Nah, tentu saja angka tadi terdengar besar banget buat kita semua. Namun siapa sangka kalau keduanya masih jauh dari orang terkaya di Indonesia, yaitu Michael Bambang Hartono, pemilik Jarum, di mana hartanya mencapai 42,5 miliar US dollar atau 613 triliun rupiah. Membicarakan tentang politisi, keduanya tentu memiliki skandal masing-masing. Nah, untuk yang terakhir, mari kita bahas skandal keduanya. Untuk Surya Paloh, pada tahun 2015 kemarin, nama pria ini terseret pada kasus Rio Capella yang tersandung kasus dugaan suap terkait penanganan dana bansos. Wah, dari dulu bansos emang seksi ya untuk dikorupsi. Jadi bukan cuma kayak zaman corona sekarang. Pada waktu itu, Bapak Surya Paloh sempat diperiksa KPK dan Kejaksaan Sumatera Utara karena dinilai terlibat. Namun, dalam pemeriksaan, dia dianggap bersih dan tidak mendapat hukuman apapun. Tapi, meskipun dinyatakan tidak terlibat aksi korupsi tadi, juga jadi batu besar nih bagi Surya Paloh karena pernah bilang kalau kadernya korupsi, Nasdem bakal bubar. Makanya, pesaing Nasdem pun, yaitu Demokrat, angkat bicara pada tahun 2021 kemarin. Sedangkan untuk Aburizal Bakri, kontroversi pria yang satu ini tentu tidak asing bagi kita semua, yaitu kasus lumpur Lapindo Sidoarjo yang sudah 15 tahun menjadi derita berkepanjangan warga setempat. Utang senilai 2,3 triliun rupiah tidak kunjung dibayarkan hingga Januari kemarin. Gak tahu kemana lagi pihak yang sengsara bakal mengadu karena hingga sekarang belum ada solusi. Parahnya lagi, tanah jarang yang dianggap bernilai tinggi di Lapindo rencananya dikelola oleh PT Minarak Brantas Gas yang menjadikan Lapindo Brantas sebagai operator. Entah apa yang merasuki para pemodal ini, kok belum selesai bayar utang malah mau ngebisnis lagi ya?